Baik, selanjutnya untuk teori sorting yang kedua yang akan kita bahas adalah selection sort. Sesuai dengan namanya, ini selection ya. Kita memilih memilih berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sortnya sama ya, kita mengurutkan. Oke, ide utamanya apa? Dalam selection sort ini, kita memilih elemen ekstrim ya. Yang mana elemen ekstrim ini bisa kita katakan elemen maksimum atau minimum. Nah, elemen maksimum atau minimum inilah yang akan menjadi kunci pertukaran data nantinya untuk pengurutan dari sebuah deret. Sama ya, masih sama, kita menggunakan array, deret array. Kemudian, elemen ekstrim ini tadi kita tempatkan di bagian awal atau akhir. Ya, tergantung pada seperti tadi ya, sorting itu tadi ada dua jenis ya, bisa dengan urutan naik, bisa dengan urutan turun. Ya, kalau misal nilai ekstrimnya maksimum di awal, berarti ya menurun. Di sini. Tapi ketika nilai ekstrimnya itu ada di akhir deret, jadi kita menggunakan terminologi pengurutan naik. Nah, elemen ekstrim tadi, ya, elemen maksimum atau minimum tadi akan kita isolasi. Isolasi di sini maksudnya itu tidak akan kita sertakan dalam proses selanjutnya. Jadi ketika sudah kita dapatkan elemen maksimumnya atau minimumnya, kita isolasi. Tidak akan ada pertukaran lagi untuk elemen tersebut. Untuk proses selanjutnya maksudnya. Kalau kita kaitkan dengan tadi, proses di sini itu sama seperti fase. Kemudian pencarian nilai ekstrim dilanjutkan pada deret yang tersisa. Jadi ketika nilai ekstrim itu sudah diperoleh, diisolasi di suatu tempat. Tadi ya, kita isolasi di tempat di sini atau di sini. Nah, untuk proses selanjutnya, objek ini ya tidak akan diotak-atik lagi. Kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Ya, sama, menggunakan nilai ekstrim yang lainnya, gitu ya. Contohnya di sini, kita punya array A. Sama ya, kalau kalau kita lihat di sini sama jumlah elemennya, bahkan nilai elemennya pun sama di sini. Ada 8, 6, 5, 1, 3, 2, 5, dan 10. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu. Kita tentukan dulu nilai mana yang akan kita jadikan nilai ekstrim, nilai maksimum, atau nilai minimum. Ya. Misalkan, elemen dengan nilai terbesar akan ada di sebelah kanan, berarti nilai maksnya ada di sini nanti. Sedangkan elemen yang nilai terkecil akan di sebelah kiri, berarti nilai di sini elemen minimum ya. Elemen minimum. Berarti nanti kalau bisa misalnya kita bisa kita lihat langsung di sini urutannya nanti urutan naik atau ascending-nya. Gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Sedikit berbeda dengan yang tadi ada di bubble sort ya. Di sini tadi yang perlu diingat itu elemen ekstrim. Elemen ekstrim yang kemudian ketika sudah kita isolasi tidak akan disertakan pada proses selanjutnya. Gitu ya. Dan itu proses itu akan selalu berulang. Oke, sama seperti di bubble sort, tetap ada fase juga di sini. Ada fase. Oke, tadi berapa nilainya ya? Ini selalu digunakan nilainya. Ada 8, kemudian berapa lagi? 6, 5, 13, kemudian, oh maaf, bukan 13 ya. 1, 3 ya. Oh iya, 1 dan 3 ya, maaf. 1 dan 3. 1, berapa lagi? 3, kemudian 2, 5, dan 10 ya. Ya, ada 7. Oke. Sesuai dengan cara yang tadi, pertama-tama, kita tentukan dulu, kita mau memilih nilai ekstrimnya, minimum atau maksimum. Nah, kalau di persoalan yang tadi, kita mencari elemen maksimum ya. Maksimum. Berarti kita cari dulu elemen maksimum di sini. Dari 8, 6, 5, 1, 3, 2, 5, dan 10 ini kita cari nilai maksimumnya berapa. Untuk nilai maksimum kita menggunakan indeks ya. Kita mempertukarkan indeks dan yang mana indeks itu mewakili elemen di dalamnya. Pak, saya belum masih belum begitu paham dengan array. Kalau belum paham nanti silakan lihat video yang sebelumnya ya. Saya punya video, video array. Mungkin banyak saya jelaskan di materi PKS ya, karena di PKS sendiri kan sudah ada dua materi array ya. Nanti silakan
Mungkin bisa kalian lihat video saya untuk teori array untuk pertukaran data, untuk pertukaran data menggunakan indeks. Saya sedikit sekalian promosi ya, tidak apa-apa. Jadi di sini yang akan kita cari adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum. Nah, dari array ini, array A tadi, kita punya nilai. Nilai maksimumnya kita cari dulu. Kalau mencari nilai maksimum, ya kita tentu saja membandingkan ya, membandingkan semua elemen yang ada di sini. Nah, misalkan kita cari ya, katakanlah ya sudah kita itu sudah kita pahami untuk pencarian nilai indeks paling maksimum. Nah, misalkan indeks maksimum itu ada di indeks kelima. Nah, kita sudah temukan nilai maksimumnya ada di sini. Sebenarnya tadi apa yang dicari? Nilai maksimum itu kita tempatkan di posisi yang paling kanan. Kira-kira seperti apa prosesnya? Kita tukarkan saja. Kita tukarkan ini dengan indeks yang di sini ya, indeks maxnya kita tukarkan dengan n min 1. N min 1 berapa? Tadi ya, n itu banyak data. Kita punya 7. Kita punya 7. Berarti n min 1 berarti 6 ya. Nah, di sini kan tadi indeks, ini indeks, ini juga indeks. Kalau kita lihat di sini posisinya 5, kita akan tukarkan dengan indeks ke-6 di sini. Kita akan tukar. Nah, ini tadi elemennya 8, 6, 5, 1, 3, 2, 5, dan 10. Kita tukarkan kedua elemen ini, nilai maksimumnya akan berpindah ke sini ya. Ingat tadi, nilai maksimum itu akan diisolasi. Akan diisolasi ya. Ketika diisolasi, dia tidak akan dipertukarkan. Dia akan tetap seperti itu. Sudah, kita sudah dapat nilai maksimum, kita tempatkan di posisi paling kanan. Selanjutnya gimana, Pak? Ya, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua, ingat tadi diisolasi ya. Isolasi berarti tidak akan ada lagi proses untuk elemen di sini. Untuk n-1 itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi proses. Kita tidak akan mengotak-atik lagi yang sudah ada di sini, elemen maksimumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase kedua. Fase kedua, harus nulis lagi ya. Jadi berapa? Oke, fase kedua saya tuliskan lagi, tidak apa-apa. Jadi ada 8, ada 6, ada 5, ada 1, ada 3, ada 2, 5, dan ada 10 ya. Nah, ini tadi sudah kita dapatkan maksimumnya, ini 10, sini 25 ya. Ini sudah diisolasi, sudah fix, sudah fix. Nah, yang akan kita tukarkan di sini elemen-elemen ini ya, ada 6 lagi. Nah, selanjutnya seperti apa ya? Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai ekstrimnya yang mana yang kita tentukan di awal. Nilai ekstrimnya itu adalah nilai maksimum. Nilai maksimum, nilai maksimum. Oke, di sini katakanlah kita sudah menggunakan apa namanya pencarian untuk elemen maksimum ya. Di sini karena datanya sedikit dan ini hanya pemodelan. Di sini berarti nilai maksimumnya di sini ya ada 10 dari elemen-elemen tersisa. Selanjutnya elemen maksimum ini kita tukarkan. Kita tukarkan dengan apa? Ini tadi indeks max ya. Ini indeks max. Kita tukarkan dengan n-2. Pak, kenapa n-2 ya? Karena tadi prosesnya masuk ke fase kedua. Kalau tadi kan fase pertama itu kan yang kita pertukarkan dengan n-1 ya. N-1 di mana ini 6. Nah, karena di sini n-6 tadi sudah selesai, sudah tidak ada lagi, ya sudah berarti ini n-2. Nah, ini maksnya 10. Nah, kita tukarkan dengan n-2. Dan di sini case-nya adalah dia menukar dengan dirinya sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi n-2 akan ditukar dengan max. Dia menukar dirinya sendiri, berarti elemen keduanya yang akan diisolasi adalah 10. Sini. 10 oke, okay, 25 oke. Okay. Nah. Seperti itu ya. Kita masuk ke fase kedua. Fase ketiga ya sama nanti. Yang akan kita tukarkan adalah hanya n-3. Gitu ya. Tentu saja kita harus mencari indeks maksimum dulu atau nilai ekstrim dulu.
Nah, di sini. Indeks maksimumnya. Kita cari dari sisa sisa yang di sini tadi ya. Kalau kita lihat di sini nilai maksimumnya berapa? 8. 8 ini akan kita tukarkan. Akan kita tukarkan ke n-3. N-3 itu yang di sini. Ya, langsung kita tukarkan saja kalau di sini ya. Ini dia indeks berapa? Langsung kita tukarkan dengan di sini. Dengan indeks n-3. Ya, langsung kita tukarkan untuk yang di sini. Nah, sehingga kita dapatkan elemen paling besar ketiga adalah 8 di sini. Nah, semuanya ini akan diisolasi. Tidak akan ada proses penukaran lagi untuk elemen yang sudah kita dapatkan. Prosesnya akan berlanjut sampai dengan semuanya selesai gitu ya. Semua elemennya tertukar, ditukarkan. Nah, setelah semua terurut seperti ini. Tersisa satu buah elemen, maka pengurutan selesai yang di sini ya. Maksudnya satu buah elemennya. Tuh, seperti itu. Prosesnya selalu berulang gitu ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau dari big O-nya ini sama saja dengan ini kontraknya di luar ya. Sama saja dengan bubble sort tadi untuk kompleksitasnya. Big O-nya adalah n pangkat 2. Di sini juga akan banyak terjadi perputaran data. Nah, tinggal sesuai dengan kasusnya. Kalian harus memilih nilai ekstrimnya itu minimum atau maksimum. Urutannya itu ascending atau descending. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah. Ascending itu untuk urutan naik, descending itu untuk urutan turun ya. Itu kira-kira seperti itu. Ini untuk algoritmanya. Algoritmanya ini kita sama, masih menggunakan prosedur tukar. Sama ya, kita menukarkan dua buah nilai yang ditukar. Sama, ini kita bisa gunakan juga untuk subprogramnya. Nah, paling perbedaannya adalah di main program antara selection dan bubble tadi ya. Ini sama, variabelnya sama, jumlah array-nya sama. Prosesnya yang berbeda di sini. Ini pun sama ya untuk pengurutan. Nah, ini untuk algoritmanya. Ini untuk for yang pertama. For yang pertama ini adalah fasenya tadi. Fasenya yang mana dimulai dari 6. Ini min 1 6 ya, sampai dengan 6 ya 6. 6 lebih besar dari 0. Berarti 6 ini akan selalu berkurang karena di sini dekremen ya. Dekremen ini akan berkurang, berarti n-nya akan berhenti di MRP-nya akan berhenti di nilai 2. Ya, 2 minus 1 kan 1. Kemudian i-nya adalah lebih besar dari 0 ya. Berarti i-nya itu di sini 1 gitu ya. I1 0. Satu tertukar i dan 1. Ya, kira-kira seperti itu untuk prosesnya. Berarti ada 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk i-nya. Kemudian perulangan kedua. Perulangan kedua di sini adalah untuk di sini ada j ya. J ini dimulai dari 1, kemudian j kurang dari sama dengan i. Di sini. Kurang dari sama dengan i itu yang di sini tadi ya, yang di perulangan pertama. Nah, ini untuk menukar suatu elemen dengan elemen maksimum. Kita mencari elemen maksimum ketika sudah kita dapatkan yang mana ini kita namai indeks max ya. Indeks max ini akan kita simpan di dalam variabel j. Nah, kemudian kita setelah itu kita lakukan prosedur tukar. Kita menukar indeks max di sini dengan array A ya. Array A i sesuai dengan i-nya. Tadi berapa di sini? Misalkan 6 ya. Nah, kita tukar dengan indeks max-nya. Kalau misal indeks max-nya A i-nya ini 6, ya berarti seperti kasus yang nomor angka 10 tadi ya, 6 dia akan bertukar dengan dirinya sendiri. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu. Untuk penukarannya seperti ini, pertukaran dengan prosedur tukar. Langsung ditukarkan. Jadi
tidak seperti bubble sort tadi ya. Kalau bubble sort tadi kan kita menukarkan antara dua yang bersebelahan. Tapi kalau misal di selection, tidak ya, tidak harus bersebelahan. Ketika maksimumnya di sini, kemudian yang harus ditukar itu di sini, gitu ya. Misalkan di indeks 0, ya sudah langsung kita tukarkan. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk prosesnya. Oke, di sini ada simulasi pengurutan menaik ya, pengurutan menaik sama seperti yang tadi. Kalau kalian lihat, hanya di sini yang berubah itu array-nya saja, kemudian nilai-nilai variabelnya, elemennya. Nah, silakan nanti dicoba simulasikan pengurutan menaiknya seperti contoh tadi ya, simulasi tahap demi tahap tadi. Kemudian selanjutnya ini ada latihan. Di sini ada typo ya, ini bukan bubble sort, tapi selection ya. Selection sort. Ini akan jadi tugas kedua ya, tugas nomor 2. Ya, ini perlu kalian kerjakan. Sama seperti bubble sort tadi, ini akan lebih mudah kalian bisa kerjakan ketika sudah disimulasikan terlebih dahulu untuk lebih memahami juga urutan menaik ya. Kalau ini urutan menaik, kalau ini urutan menurun. Ya, tinggal disesuaikan saja, Pak. Urutan menaik kan tadi sudah. Saya mau langsung coba untuk urutan menurun. Ya, silakan. Kalian modelkan, simulasikan untuk urutan menurun. Kemudian, langsung kalian coba buat di dalam algoritma dan program. Urutannya seperti apa. Itu ya, ini untuk tugas nomor 2. Oke. Mungkin yang belum ada di sini elemennya ya. Untuk elemennya tadi 7 ya. Di sini elemennya 10 gitu saja ya. Jumlah elemennya saya tentukan itu 10 ya. Nah, 10 sama. Ini untuk bubble seperti itu. Kemudian selection seperti itu juga. Ya, nanti silakan coba dikerjakan. Ini akan jadi tugas nomor 2. Gitu ya. Cuma saja kalau misal kalian hanya memperhatikan video ini tapi tidak mencoba, apalagi tidak mengerjakan latihan dan tugas, ya akan lewat saja. Percayalah, kalau misal kalian tidak memahami dengan seksama proses-proses ini, maksudnya teori-teori ini, baik itu array, perulangan, kemudian percabangan, pointer, subprogram yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya nanti kalian akan kesulitan di semester depan. Semester depan kalian akan menghadapi mata kuliah ASD. Nah, untuk bisa lancar menghadapi mata kuliah ini, kalian harusnya sudah paham semua teori yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kalian terhambat di ASD nantinya, karena tidak memahami materi-materi yang sudah kita pelajari. Cara pemahamannya adalah ya perbanyak latihan. Kalau tidak ada latihan ya sama saja akan lupa dan tidak akan menguasai gitu ya. Mungkin itu saja sedikit nasihat dari saya. Materinya sudah 2 ya. Videonya juga sudah 2. Yang tadi bubble sort, yang ini selection sort. Silakan nanti dipelajari, dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan di classroom ya. Nanti akan saya buat submissionnya, akan saya buat submissionnya di Google Classroom beserta dengan materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 13 kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oke, ini itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.